Ya, itu bener-bener full pedas, full lombok. Pedasnya langsung di lidah. Bayon, ini untuk tantangan bagi yang suka pedas. Coba inilah. Saya tadi ngicip sedikit aja sudah lah. Mas Boy ini cuma coba ini. Sudah semoga selamat selamat rumah nambah apa saya. Wah, iya. Sudah. Kayaknya memang harus agak lebih pedas, Pak. Ini. Hah? Pedas. Ya, harus pedas rasanya. Baru ngicip sedikit aja luar biasa. Ini bagi saya, ini untuk saya sendiri, ini saya tidak berani. Halo bos. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Murah Warak Channel. Murah Warak Channel ya. Hari ini pagi ini kita tadi habis jalan-jalan ya. Jalan-jalan dari Werongoto. Ini ada jalan tebalan nih. Tembusan. Jalan tembusan Werongoto ke Begadung. Begadung ke Gor ya. Cagur, nanti ya. Tembus Gor dan kita nggak sengaja tadi melihat warung yang ada yang ini apa? Yang kelihatannya ya, menarik ini. Ya. Ya, warung bunyi Pak ini. Warung sebelah kok ada di sini di dekat sawah itu loh. Tengah sawah ya, sembunyi nih jarang pinggir sawah ya bisa dikatakan ini warung seblak mewah ya, mepet sawah. Oke bos, saya penasaran ingin mencoba ingin tahu harganya rasanya sudah ya gimana nanti kita mencoba. Oke, coba, ya kita nanti masuk ke sana mau tanya-tanya sebentar. Ada varian apa saja kok namanya seblak goyang lidah. Semoga ini bikin lidahnya bergoyang itu ya, gimana. Gimana ya nih? Oke bos ya, ikut terus video kami ya. Sana yuk. Sana kita nanti samperin. Oke. Yuk. Nah, oke bos. Kita sudah ada di depannya warung seblak ini. Ya. Jadi tempatnya ini asik sekali, bos. Jadi dalamnya luas, terus kita parkirnya biasanya kalau ramai sampai di selatan depan jalan ya. Nah ini ada tulisan harap parkir yang rapi ya. Oke kita masuk aja bos ya. Kita ini, masuk aja. Ya, ini ya, jangan lupa ya nih ya jalan Serayu. Oh ya jalannya jalan Serayu. Pagi, area sawah ngates. Iya. Orang ngotok ngancur. Oke kita masuk. Kita mau ngevlog ininya mau tanya-tanya boleh kan? Kita baru tahu ini namanya. Seblak yang di sini. Ini bukanya sejak kapan mas nih? Kurang tahu ya. Berarti sudah lama ya? Sudah lama. Oh kita baru tahu. Macamnya seblak itu apa saja mas ini? Oh di sini ya bos. Ini. Nah ini bos. Ini. Apa sebutkan mas pak? MKS. Apa ini? Oh mix Korean Singapura. Oh ada campurannya ya. Oh ya. Ini yang favorit apa mas yang biasa spesial? Yang favorit ada telur puyuh. Yang telur puyuh itu? Iya. Yang apa? Yang mana? Ya? Oh ini. Yang mix ya. TP. Oh ya. Untuk maksudnya, level pedasnya Mbak ini gimana, Pak? Maksudnya oh seperti ini ya. Oh no. Gurih tanpa cabe. Oh enggak pedas. Pedas sumber. Oh gini. Biasa. Loh. Jadi dari varian ini kita level pedasnya milihnya di sini. Iya. Oke. Dari harga 14 sampai dari harga 12 sampai 21. 12. 12 yang mana, Mbak? Yang reguler, yang basicnya. Oh, yang ini. Oh, reguler ini. Iya. Ini bukaannya dari jam berapa, Mas? Dari jam 10 sampai setengah 9. Nah, 9 malam. Iya. Oh, cukup. Ada hari libur? Hari liburnya 2 minggu sekali di hari Senin. Oh, hari Senin pas libur. Ya, mana aja? Semua. Saya mau mencoba yang ini. Cumi flower ini. Flower. Ya? Ini yang apa? Levelnya, aduh, saya nggak sumer aja, takut pedes ini. Sumer aja, sumer ya. Yang telur satu, telur puyuh yang yes, yes. Yes. Untuk yang kameramen, kameramen silakan. Pilih yang mana? Bestseller ada Mexico Dumpling. Mana itu? Oh itu. Oh iya. Ya, sini. Oke, okay, dah apa? Oke, okay, boleh. Pedesnya apa, Pak? Hah? Level pedesnya yang pilih mana? Triple up. Wih, bener sih. Iya. Nah, coba. Terus saya mau mencoba itu merasakan. Sedikit tadi, coba ya. Ya, nanti mau bikin juga banget nanti pakai ini. Ini pesanan kita sudah sampai nih ya. Sampai bos. Tadi nih Pak Nusa apa ini Pak Z? Pokoknya ini ada topping cumi-cumi. Topping cumi-cumi. Nah, ini yang spesial. Dumpling ya, spesial punyanya ini kameramen kita. Amin.
Kamu kan telur puyuh. Ini pakai yang toppingnya telur puyuh ini ya. Ini yang saya suka itu biasanya kalau seblak itu kan tanpa ada kuahnya ini. Ini kebetulan kuahnya sedikit encer, jadi banyak juga ini yang saya suka ini. Dan ini aromanya itu sudah menggoda karena ada aroma bau-bau ikannya itu loh ya. Itu terasa enak. Ini levelnya nih luar biasa, pedas, super pedas. Saya sumer. Kita cicip dulu yuk. Oke, kita cicip ya sudah. Jadi tadi sumer ya, saya yang dengan ini. Enak. Ya. Jadi rasanya. Coba cicip ya. Boleh ya? Boleh, silakan. Kita saling merasakan biar bisa mereview sedah. Kayaknya memang harus agak lebih pedas, Pak. Ini. Pedas. Enggak, harus pedas rasanya. Baru nyicip sedikit aja luar biasa. Terus. Ini bagi saya, ini untuk saya sendiri ini saya tidak berani. Karena ini saya punya pantangan dengan perut ya. Aduh. Kalau biar saja, standar aja. Jadi setiap seblak itu ada cakarnya. Cakarnya. Ini ada apa ini? Sama... Ini apa nih? Ini kayaknya ini kayaknya. Apa ini ya? Ini bos. Ini yang laut-laut itu. Cumi-cuminya. Saya makan. Enak, Pak. Mantap. Suka yang telur puyuh ya. Cocok ini. Nikmat, Pak. Betul. Ini sayurannya. Nikmat. Ada. Ya ini kelihatan. Jadi kerupuk. Aduh tuh. Kerupuknya itu aduh tuh. Kerupuknya itu tidak hancur lebur, jadi masih ada berbentuk tekstur kerupuk, cuma dia lunak gitu. Mantap. Beneran, enak sepanya. Ada kuahnya ya. Daripada kering, ada kuahnya ini. Wah. Recommended sekali, bos. Bener ini kalau siang, ramenya buat lihat. Iya, rame cerame ini. Ini baru buka tadi jam 10 ya bos ya. Jadi nanti mungkin jam 12 itu pasti rame bos. Ya waktu jam makan siang pak ya. Ini, wah isinya banyaknya ada sosis. Oh ya ada sosisnya juga. Ada sosis ya. Oh ini sosis jenis apa ya pak? Sosis ini pak. Lupa saya. Sosisnya itu lembut. Yang bikin menggoda selera itu aroma ikannya itu terasa sekali ini. Wow, lihat. Nah, ini kerupuknya, Bu. Punya Pak Sun, ada telurnya ya, Pak? Ini punya aku ada telurnya, Pak? Ya ada. Ada, Bu. Sama tadi. Wah, enak sekali, ini. Bos. Wah, sayurannya banyak nih, Pak. Sayurannya banyak. Dan ini ada jeruk nipis. Aduh, belum dituang ya? Udah tadi, Pak. Enak, Pak. Saya kasih jeruk nipis. Segar rasanya. Karena ini banyak rasa ikan lautnya. Jadi untuk menetralkan amisnya ya, ada jeruk nipisnya. Itu kita kasihkan. Ini ada pentol, Pak. Oh, aci, Pak. Rasa aci, Pak. Jadi segar, Bos. Enak. Tadi setelah aku campur, Pak. Enak, segar. Jadi enak. Ini kerupuknya, Bos. Kerupuknya itu enak, lembut. Seperti cacat. Wah, mantap ini. Layak dicoba untuk beberapa kali ya, bos ya. Gitu. Masih banyak mengulangnya. Ini kita akan coba yang coba lagi nih ya, Pak ya. Ternyata bakso acinya juga enak, Pak. Bakso acinya enak. Oh iya. Coba nih ya. Bakso aci tambah. Uyuh, tambah ini. Untuk cekernya itu lunak sekali bos, enak bu. Ini cekernya ini kecil-kecil enak. Balunya itu langsung hancur. Enak. Kita nggak salah tadi lewat nggak sengaja mampir ternyata good. Enak, cocok nih. Cocok. Bagi yang
nggak suka pedes bisa yang tadi pak, yang sumber aja ya. Ya tidak pedes tadi ada. Ya ini biasa. Ya ini yang triple ini tadi pedesnya pol ini. Loh ini ada apa? Isinya sosis, ada bakso aci. Mantap ini. Betul. Ini tadi yang bulat-bulat, ini seperti pentol. Dia lembut, enggak ada dalamnya enggak ada, dia seperti tepung tapi berasa sekali ada rasa ikannya dan lembut pokoknya. Kuahnya bos, payah. Nikmat kok. Dan nikmat sekali. Pokoknya jangan lupa itu ya Pak, jeruk nipisnya di pers dulu. Ya. Biar seger. Wah. Ini layak saya harus bungkus untuk keluarga ini di rumah ini. Iya, kayak gitu, Pak. Ya. Ah ya. Ini Pak. Oke, Bos. Kita habiskan aja ya. Yang jelas kita recommended sekali untuk sini. Bos-bosku yang kesini. Challenge dong. Gimana nih? Challenge makan satu dulu. Challenge sampai berani. Nah ini. Aduh, saya nggak berani ini. Oke, aku coba ya. Aku ambil dumplingnya satu. Apa ini? Dumpling tadi? Dumpling yang kita makan tadi namanya dumpling Pak. Pakai kuahnya. Lagi. Saya ngicip. Lagi. Coba lagi, ini, lagi. Mas. Nggak berani bos. Apa itu, Mas Boy ini cuma coba ini. Selamat. Rumah nambah nggak pesan. Wah, iya. Coba bos, ini lihat ini. Aduh. Nih lihat tuh. Warna merahnya itu bener-bener full pedas, full lombok. Pedasnya langsung di lidah. Bayon, ini. Ini untuk tantangan bagi yang suka pedes. Coba inilah. Saya tadi ngicip sedikit aja sudah lah. Guer. Betul. Oke bos, itu aja bos ya. Saya mau menikmati ini. Saya mau menghabiskan ini dengan ada suasana yang dekat sawah, mepet sawah. Kalau ini tempatnya penuh, bisa makan di pinggir sawah tadi. Ya, bisa. Di pos ya, jadi pos. Di pos yang jelas. Dari murah warah, recommended sekali. Ratingnya 1 sampai 10 berapa? 9. 9 ini. 9 ya, mendekati sempurna. Jelas ini. Tapi harganya ya terjangkau sekali lah. Jangkau lah di bawah 20.000, tapi rasanya enggak main-main, Bos. Enggak main-main. Mantap. Isinya lengkap, Pak. Isinya lengkap. Pilihannya itu ada Banyak tadi. Ada lebih dari 10 ya. 20 menu. Ada top tambah topping juga bisa. Oke, Bos. Sekian aja ya ulasan dari review sebelah ini supaya nanti ada waktu kameramennya menikmati ini. Nanti kita kasih bocoran after ya. After ini pasti ada kameramennya challenge-nya menghabiskan ini nanti. Reaksinya kameramen kita nanti ini itu gimana ya? Tadi sedikit shot ya. Tapi jelas saya menikmati ini dulu ya. Oke, Bos. Sampai di sini dulu, ikuti terus Merawat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita coba pohonnya dulu ya. Lumayan. Nikmat.